hidup lagi. Ayo nongkrong, ayo nongkrong. Mana si Nini tadi? Meninggal. Nih. Ini tempat pilihan kaos. Manggaran saha? Mariani. Aduh, jadi orang aku ini. Waduh. Ngaran? Mariani. Status? Bersuami. Oh, bersuami. Suaminya siapa? Kusnadi. Kusnadi, umur suami? 65. Umur emak? 58. Jadi kolot saha? Kolot suami. Salah kita budak kene teh. Kunaon teh budak? Ibu Mariani tolong jawab dengan jujur. Apakah suaminya masih bangun? Iya kene. Bagaimana cara suami ibu menjaga stamina-nya? Itu banyak obat-obatan. Oh. Di antaranya suka makan obat apa? Lalap-lalapan, Mbak. Oh, suaminya barang dahana lalap-lalapan. Di antaranya? Antanan. Antanan, terus? Daun gedang. Gedang, daun gedang, terus? Begitu tubuh langsung.
Jadi begitu emak dibubruk, langsung emak. Dalam waktu berapa menit si Abah bisa gagal? Berapa? 5 menit. Jadi setelah 5 menit langsung di udara kumaha? Maksudnya? Geus 5 menit si Abahna mah bertuk. Geus ngabertuk si Abahna terus kumaha? Jadi itu gak bentuk si Abahna langsung nyaran deh. Baru nyanyi itu. Nyanyi itu. Nyanyi. Kumaha. Alhamdulillah. Lain karena kami harus terlindungi enak. Emang bisa nyanyi itu. So. Emang satu lagu nama. Oh so, nama. Si Abahna langsung kabahuhan. Kumaha langsung diberi nyanyi lagu nama so. Rumah tangga jadi mereka. Nah, sok, tenang.
tim ini rumah tangga di sini. Ketok dibusikan. Cuma mana yang nyawe? Usaha mana usaha dagang.
Jajan naon? Matimus, nomro, kurang sampe. Ah, 110.000 ge mahal tadi. Di mana modal kita jajanan usaha? Anak kelangan. Nyiun. Keliling. 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 Manyan katimus. Bahan kan tino naon? Tino sampe. Di kumah hake. Ipar. Kumah marunan. Tok, aduh. Di mana marun kahana? Marun mah gitu atuh. Oh, marun. Pakai gula ke? Dibungkus ke daun. Daun benar. Digulilingkeun. Benang sabaraha sapoe? Sapoe paling meunang nya 40-50 mah teh mah kilo. 1000. Heeh. Benang batinna 50.000. Ya henteu atuh, Pak. Memang 10.000. Modalna 50.000, 40.000. Oh, modalna 40.000, batinna 10.000. Nya. Mahikeun naon? Nya mah orang biasanya sakilo ke 14.000. Itu kemarin nama cengnya cengnya 12 juta eh. 20 cabai deh. Jadi kan mah hiru. Ya. Cengon hiru atau isu sama ngelir-lir mana. Ya, ini masih dikarunya hingga untuk Allah. Mana itu berjuang kayaknya ya kan. Ayo, itu matahar di mana beli beas? Ya, menang dadang. Hah? Menang dadang-dadang ini kak. 10.000. Ya, kumare sama Hina. Can rokok apa, can kopi apa. Ya, tau mau dong, ya, tau kesalahan. Kalau tak, baru expired kan?
Den. Oh, kasih abah teh cinta sampai mati. Ya. Kunaon pokok pisan kasih abah? Hah? Kunaon pokok pisan kasih abah? Masih bisa sajam di udara. Oh, bisa sajam. Ya, kita bisa usaha gitu nah. Oh jadi mama demi si abah, aja ya, tinggal nanti susah menerima si abah bunga. Okay. Jadi seorang istri berkorban demi kebahagiaan suaminya. Edan. Man edan. Nya pokok nama mah poe ieu teh ye. Acara teh rame nama kumaha? Sabab judul acarana ge sungkem, baca kumaha baca baca. Baca itu. Baca. Mana? Luhut. KDM. KDM. Tuh. KDM. Terus. Baca. Naon? Sungkeman. Sungkeman. KDM naon eta? Eta KDM naon? Eh, eta kamu benar, mau kami sambung. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah di dia kaharap nagara kudu merek perlindungan anak.
Demenan susah ku budak na sakola, demenan susah ku gering, demenan susah ku imah na lurung, demenan susah ku beas. Negara kudu ngabereskeun kabeh masalah kaum ibu, sabab di Indonesia negara bisa najer kulantaran peran kaum ibu. Anu daek lapar, anu daek teu make emas, anu daek nyeri ku salakina. Demi anakna, kajen teuing dinyeri ku salakina, rela tapi kakuruna, mempentingna anakna bisa sarakola. Demi anakna bisa baja, ngeuruskeun ego sorangan, ngorbankeun jiwa ragana, jeung kapentingan keluarga. Induk lembur pandinengan wasila medamunggara alam nyanggap papa sangat tang tunu jadi ukuran ngampar mah jajalana. Bapak ibu semuanya, apa kebahagiaan seorang ayah maupun seorang ibu adalah ketika kala melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anaknya yang soleh, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tak akan ada arti kalau anak-anak kita bukan anak-anak yang soleh. Betapa bahagianya ibu saya mungkin di alam kuburnya saat ini ketika melihat saya dalam setiap hari terlalu mudah orang yang seusianya sekedar meringankan beban hidupnya. Begitu juga Allah, mungkin ibunya juga akan bahagia kalau melihat A-nya tumbuh menjadi anak muda yang begitu mencintai sesama, menjadi anak muda yang begitu mencintai orang-orang miskin, menjadi anak muda yang begitu mencintai anak-anak yatim. Yang kita harapkan adalah pemimpin yang menjadikan seluruh rakyatnya adalah anaknya sendiri, sehingga kita tidak lagi menjadi rakyat yang yatim piatu, yaitu rakyat yang susah tidak mendapat perlindungan ketika dia dalam keadaan sakit, susah tidak dapat perlindungan ketika menghadapi pemeriksaan penyidik hanya karena dikriminalisasi orang, susah tidak mendapat perlindungan ketika rumahnya roboh, susah tidak mendapat perlindungan ketika anak-anaknya sekolah. Kita berharap pemimpin yang hadir adalah pemimpin yang membuat rakyatnya punya ibu dan punya bapak, bukan membuat rakyatnya menjadi yatim piatu. Mudah-mudahan Pak Prabowo suatu saat ketika memimpin mencintai kita. Mudah-mudahan Allah Akbar ketika menjadi anggota DPRD, bukan menjadi anggota DPRD yang kerjanya hanya hubungan kerja, tapi tidak mempedulikan yang memilihnya, tapi mempedulikan para pemiliknya. Mudah-mudahan saya pun konsisten untuk terus mencintai orang-orang miskin, menyayangi anak-anak yatim. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ibu terganggu pergi ke sawahnya, pergi ke kebunnya, terganggu kepentingan keluarganya. Saya yakin pertemuan saat ini adalah pertemuan kebahagiaan, pertemuan kerinduan, dan kita akan merindukan kembali pertemuan seperti ini. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.